Hai, sekarang ni kami berada di Pekalenggong yang mana salah satu bandar warisan yang terdapat di negeri Perak. So, ikut kami untuk perkembangan seterusnya. Okay, sekarang ni kami berada di Pasar Awam Lenggong yang mana kawasan ni menjadi tumpuan bagi peniaga-peniaga sekitar kawasan Lenggong lah. Apa yang menjadi fokus utama saya dekat saya di sini adalah Surau Pekan Lenggong yang mana walaupun bangunannya sudah agak usang tetapi masih berfungsi dengan jayanya. So, jom cari tahu apa yang menarik dengan surau ini. Tanya. Acik. Sekejap je. Tak boleh. Dah lama dah. Berfungsi sejak bila? Ingat lah. Tapi dia memang lama lah. Tak lama. Tapi tak ingat dia punya mula tu kan? Sekitar tahun berapa dia ditubuhkan? 20 tahun yang lepas kah? Lebih. Maksudnya dia ditubuhkan sejak 19 tahun 19 lah. Ya lebih kurang. Okey lah. Okey, sisi. Okey, menurut penduduk sekitar sini, surau ini dah lama berfungsi dan ditubuhkan sejak 50 tahun yang lepas. Okay, selain daripada surau, bangunan surau yang kita nampak tadi, di sini juga ada beberapa bangunan. Bangunan lama yang still berfungsi, still digunakan. Namun hari ini hari Ahad, so kedai ini tutuplah. Selalunya kedai ini kalau waktu weekday, dia berfungsi atau dibuka. Gitu. Dia Ropah. Ini bentuk bunga macam ni ke? Bentuk kat sini memang bentuk bunga macam ni. Mulai meniaga kat sini. Bagi masuk pekerjaan di Serabat. Kami ni boleh cari batik. Okay, sekarang ni kami ke satu tempat, satu bangunan yang menunjukkan permulaan kawasan ini dibangun. Salah satunya ada kedai makan. Kedai makan lah bangunan kedai makan ni. Kedai makan ni dah lama berfungsi. Cuma bangunannya bagian atap tu diperbaharui. Kita tengok apa yang ada. Dia buat macam tu. Dia nak ambil.
ni paling lama. 10 sen. 10 sen? Kena duit getah. Ha. Dia ada 5 sen. Tapi kau tak ada. Kak, kat bahagian bawah ni dan kita akan nampak beberapa jenis duit lama lah yang digunakan tanda macam oleh masyarakat Melayu ataupun setempat di kawasan ini. Sebagai contoh, duit lama 20 ni RM10 ataupun yang mana sekarang ni kita guna duit shilling kan, tapi pada dahulu kalanya kita guna duit kertas 10 sen ni dalam bentuk kecil lah dekat sini. So selain tu kita juga nampak dekat sini RM1. Yang ni memang kita tak nampak dah masa sekarang ni. Macam duit sardina dah. Macam duit sardina. So ni menunjukkan bangunan ni beroperasi sejak dahulu. Kita masih mengekalkan tradisi dan bangunan tradisi. Okay, sekarang kita berada di kedai runcit dan makanan seafood. Kita boleh lihat di mana bangunan ni masih masih berfungsi, dan kita boleh lihat dia struktur bangunan berunsurkan kayu. Dan okay, mari kita lihat apa yang ada berada di dalam. Aci dah lama berniaga kat sini. 3 tahun. So bangunan ni lama cik. Bangunan lama. Memang sebab lengkung ni dia warisan dunia kan. So Aci beli bangunan ni ataupun arwah yang kena apa? Ini bangunan ni yang banyak rumah dia, dia kuat sendiri tau. Contoh yang bangunan baru buat tu kan. Sebab di sini bangunan-bangunan ni dia tak terlibat dengan warisan, yang warisan dunia. Kalau ni tengok yang tepi jalan tu lah, yang depan kota tempat kan. Itu yang tu terlibat. Mana dia orang kalau nak ubah suai, dia orang tak boleh buat rumah. Dah. Okay, selepas menemukan ke kedai frozen, legum frozen ni, kami mendapati bahawa bangunan ini sudah lama dibina. Cumanya, bangunan ini disewa kepada peniaga. So, maksudnya dekat sini, bangunan ini setiap tahun ataupun bukan setiap tahun, dalam masa tertentu peniaga lain yang akan bertukar, silih bertukar untuk menyewa bangunan ini. Sebelum Pakcik Kasim, Lenggong Frozen ni, bangunan ni dah lama dibuat sejak abad tahun 1953. Bakso kan ada di muka tu tak haji kan? Haji Muhammad Razli, MOHDRAZLI, RAZLI bin Ahmad. Dulu Razali, bila buat IC tu jadi Razli. Razli. Buat IC kita pun 12 tahun dah. Dia tak pun Razli pun tak pun. Dalam surat banyak Razali, Muhammad Razali. Sekarang ni kami, kajian kami adalah berkaitan dengan bandar warisan di sini lah, macam mana Lenggu ni boleh berkembang dan buatkan ramai pelancongan nanti. Jadi kami nak tahulah daripada sudut ekonomi, perniagaan, apa yang ada warisan yang ditinggalkan di Lenggu ni buatkan dia semakin berkembang dan orang semakin datang. Dia kalau nak kira sejarah Lenggu ni, sebenarnya orang yang ada di Lenggu ni pun sebenarnya boleh dikatakan macam pendatang. Tapi bukanlah kata pendatang daripada orang Melayu Islam petani. Dia kebanyakan orang yang duduk di Lenggu ni orang daripada petani, daripada Thailand, berhijrah ke sini mungkin orang kata abad ke 16 dulu kan.
abad ke-16 dulu mungkin lah. Lepas tu tak pernah nak tepat lepas saya. Lepas tu tahu buat Tok Giring tu abad ke-18. Tu ada cerita ni lepas tu buat tu hantar kat, kat pejabat sosial kerajaan negeri ni untuk menjadikan lakaran sejarah dan letak itu. Dia penghijrahannya orang daripada masyarakat petani lah yang mari sini, dan daripada kelompok-kelompok petani ni dia ada juga kelompok daripada seberang. Orang contoh orang Mendailing. Sini ada satu kampung nama kami panggil, orang kampung panggil Kampung Meliling. Kampung Meliling sebenarnya Mendailing. Mendailing. Batak Mendailing daripada seberang lah orang Mendailing. Orang Mendailing tu ada duduk satu perkampungan sini nama dia Kampung Gua Badak tu. Itu area dia. Kemudian ada orang Minang. Orang Minang, Minang Kabau kan. Minang Kabau. Pun ada kelompok juga dia datang sini. Jadi yang banyaknya etnik daripada petani lah. Dia berhijrah ke sini. Mungkin dengan kerana kita kata lari daripada kerajaan yang ada di sana ke ataupun berperang. Pasal kalau nak kira dari segi peperangan ni, memang kita tahu pergaduhan di antara kerajaan Thailand, Raja Chola Longkun dulu lagi dia nak moyang kepada Raja Bumiput pun dah pergi dah turunkan anak dia kan. Jadi mungkin masa tu berperan daripada etnik, daripada agama, bukan agama. Lepas kita tengok kalau dulu Patani, Yala, Naratiwak, Songkla ni semua ada raja dulu kan. Raja Patani, Raja Naratiwak, Raja Songkla ni ada raja-raja. Macam lah kita kata kalau ambil sejarah di Indonesia tu kan, dia banyak raja-raja kan. Tapi habis raja ni dibunuh terus kan. Habis tak ada dah. Orang tertitik turunan habis bunuh. Begitu juga di sana pun. Mungkin yang lari salah satu raja yang lari mari sini sempadan ni Raja Rahman tu, Raja Islam kita sekarang ni kubur dia ada di Pengkalan Ulu. Raja Rahman ada kubur di Pengkalan Ulu. Dia lari dan menukar nama daripada raja-raja ni, tukar kepada orang biasa dipanggil tuan, panggil apa gitu kan. Jadi perhijrahan daripada itu yang Pak Sam cerita tadi, orang petani. Jadi bila dia berhijrah sini, dia orang mula buat penempatan. Kalau nak kira asalnya, Pak Su tak tahu riwayat sebenarnya asal nama cerita Lenggur ni dulu sudah lah. Asal cerita Melayu Perak Lenggur ni dia dibuka oleh orang dulu yang nak asalkan nama Lenggur ni pun dia mari nak buka tu, mari buka tanah ya. Dia buka satu kawasan untuk bercucuk tanam, satu bukit. Dia menebang sepohon pokok untuk dicerah ni. Akhirnya dia menebang menggunakan beliung tu. Beliung ni kecil je. Sebelum tebang tu dia nak kena buat sejenis pelenggar. Ini Pak Su cerita ni, ada sejarah yang Pak Su buat ni. Dia ada pelenggar. Pelenggar ni untuk orang bertanjak di atas tu macam pelantar lah. Keliling pokok tu. Pasal pokok berbanding, mana nak tebang di bawah. Dia pokok tinggi macam ni kan, 10 kaki ke atas. Jadi dia orang guna pelenggar, dia tebang-tebang. Akhirnya sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, mungkin bulan baru pokok tu tumbang. Bila pokok tu tumbang, dia tak empat ke bumi. Dia tersantau di atas pohon pokok yang lain. Dia terlanggung di atas pohon pokok yang lain. Jadi bila dia terlanggung tu, tak boleh nak buat apa. Siapa berani pergi? Dia hempat mati ya. Dia orang tinggal gitu je, buat usaha tempat lain. Jadi nak mengenalkan tempat tu, bila mari dia punya adik-beradik dia lagi nak mari berhijrah sini, tanya di mana tempat ini orang duduk. Ada tempat tu yang kayu terlanggung tu. Kayu terlanggung mana? Langgung, daripada langgung, langgung, langgung tu, akhirnya jadi Lenggong ataupun Lenggong. Lenggong. Pasal bila penjajah mari, orang koloni, orang putih mana pandai sebut langgong, dia mesti kata Lenggong. Dia gitulah keedahnya. Apabila Lenggong ni dikenali dengan tempat tu, akhirnya dibuka. Kemudian orang yang berniaga di sini, kalau nak ambil kira salah seorang ahli perniagaan yang Pak Su berceritakan kisah Gua Tok Giring tu abad ke-18 tu, sebelum tu dah ada dah. Pasal kalau nak kira wujudnya penempatan sini, masjid yang ada tu, masjid warisan tu, di dekat dataran luar, sebuah masjid, dia diwujudkan tahun 1850 begitu lah. Pasal sekolah wujud 1890. Sekolah kan? Institusi pendidikan terawal di Hulu Perak, bukan Lenggur ni. Hulu Perak, sekolah kebangsaan Lenggur, dia wujud tahun 1890. SK Lenggur. Ya, SK Lenggur. Kemudian sambutan Jubilee Intan dia tahun 65. Mana berapa tahun? 100 tahun. 80 75 tahun. 1890 wujud sekolah, 1965 Jubilee Intan sekolah. Masa tu Pak Su darjah 5. Pak Su ingatlah Pak Su darjah 5. Sama tajuk Jubilee Intan. Ada buku tu.
Itu sejarah tu ada dalam bab tu. Kalau nak buka ni, tu kata ke lemari kena marah sehari tak habis. Maksud, dalam almari bab tu macam-macam sejarah yang lama-lama asal usul lenguk ni kan, ya? Banyak benda cerita. Jadi sekolah tu wujud pertama. Nama guru daripada tahun 1890 depan nama senarai nama guru pun ada. Ha. Dia sekolah terawal pendidikan di Hulu Perak. Kemudian barulah wujud sekolah-sekolah lain ni. Ha. Jadi mana lenguk ni hebat. Ha. Ni dah lari tajuk lain sebenarnya. Tak lain. Kemudian dia bukan cakap dia sekolah wujud melahirkan negarawan ulung yang dikenali bukan peringkat daerah negeri, bahkan peringkat nasional. Macam contoh lah, macam anak-anak dah tak kenal dah. Kalau Pak Su sebut Tun Sofian contoh. Tun Sofian ni ketua. Pekan tu dia buka sejak bila? Pekan ni kita pekan ni dia buka kalau nak kira banyak apa ni, masjid wujud tahun 1900 ya. Silam dah 1800. Sekarang ni kami berada di pos laju, pejabat pos laju Pekan Lenggong. Dan ini juga merupakan bangunan pos laju Pekan Lenggong, juga merupakan salah satu bangunan tradisi yang menjadi warisan bagi masyarakat di tempat ini. Kerana bangunan ini berumur lebih kurang 100 tahun. Yang mana pada mulanya Pekan Lenggong dibuka sekitar 1880 dan pos laju ni juga sudah ditubuhkan ataupun dibangunkan pada waktu itu. Cuma fungsi pada ketika itu bukan pos laju lah. Ini adalah antara bangunan yang pertama lah. Kalau tengok dekat sini, struktur ataupun desain bagi bangunan ini juga menepati warisan ataupun monumen bangunan yang lama.